Selain bertindak sebagai produser dalam serial web berjudul Perundungan yang mengangkat isu bullying, Nikita juga akan berada di depan layar. Ia mengatakan masih tetap bermain untuk serial tersebut, sekaligus mengurangi pengeluaran untuk produksi. Iya dong, kalau bayar pemain mahal itu enggak bisa juga. Jadi, sekalian aja gua main jadi ngecilin budget, kata Nikita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2020. Untuk serial tersebut saja Nikita mengaku persiapannya selama 1 tahun, termasuk dalam mengumpulkan dana produksi. Ngumpulin dong uang, makanya selama itu, ujar Nikita. Kata mantan istri Sajat Ukraini, anggaran dalam produksi perdananya sebagai produser ini.